Begitu mendarat di Jakarta, melihat gedung-gedung bertingkat, apa perasaan kamu dulu? Luar biasa cantik banget. Luar biasa cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syair Ramadan kembali hadir lagi di tahun ini untuk menemani kita semua. Yuk, tonton dan dukung peserta favorit kamu di Syair Ramadan 2022. Tapi sebelum itu, subscribe dulu YouTube official GTV ID. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Kita akan hadirkan, ini dia, Lulu dari Riau. Silakan masuk, Lulu dari Riau. Perwakilan dari Riau, selamat malam masyarakat Riau. Assalamualaikum Lulu. Waalaikumsalam Kak. Sehat kamu Lulu? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, juri dan juga mentor. Mungkin mentor sudah tahu ya, tapi kalau juri mungkin juga baru tahu sekarang, termasuk juga pemirsa. Ini adalah kali pertama Lulu naik pesawat dan kali pertama Lulu datang ke Jakarta. Lulu, gimana rasanya naik pesawat? Seneng banget dan deg-degan. Kamu dapat seat belt nggak? Ya dapat ya, dong dapet ya naik dong. Pesawat pasti dapat. Ya. Deg-degan ya? Iya. Tapi begitu mendarat di Jakarta, melihat gedung-gedung bertingkat, apa perasaan kamu dulu? Luar biasa cantik banget. Luar biasa cantik ya. Iya. Kamu mentornya siapa? Kak Danang. Kak Danang, nanti Kak Danang akan ajakin kamu untuk keliling kota Jakarta, dia bayarin kamu untuk beli baju lebaran ya. Tadi Lulu sempat ngomong, kenapa? Kak Danang aku kira naik pesawat dapat makanan prasmanan. Gak dapet lu. Itu namanya resepsi pernikahan. Oh iya, dong. Salah ya. Kita mau kasih lihat dulu sama pemirsa di rumah ya, ini ada perjalanan Lulu dari Riau ketika datang ke Jakarta untuk pertama kalinya. Seperti apa kita saksikan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lulu Ikma Priani, salah satu peserta Syair Ramadan GTV tahun 2022. Saya berasal dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan di sini Lulu udah siap-siap nih untuk menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Dadah! Oke, Lulu udah sampai di bandara nih dan sekarang Lulu mau check-in dulu ya. Lulu udah di dalam pesawat nih teman-teman. Deg-degan banget baru pertama kali. Alhamdulillah Lulu sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Lulu, gimana? Pas mau naik pesawat, pas hari mau berangkat ke Jakarta pasti gak bisa tidur ya? Iya, benar. Baru bisa tidur jam berapa Lu? Sekitar jam 11 gitu. Waduh, Lulu ke Jakarta datang sama siapa sih, sendirian atau sama siapa? Sama mama. Sama mama? Iya. Jadi mama kamu juga ikut ke sini? Iya. Wow, penasaran apa kata mamanya Lulu sedeg-degan apa sih pertama kali datang ke Jakarta. Dan Lulu akan tampil sesaat lagi ya. Mama kamu juga akan kita ajak ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap di Syair Ramadan 2022.